Era masyarakat 5.0 atau super smart society 5.0 adalah era masyarakat yang juga kita hadapi bersama. Dan meskipun sebenarnya ini adalah sudah jauh diperkenalkan pemerintah. Itu adalah era pemerintahan Jepang yang sudah berlangsung kurang lebih 2019 yang lalu. Dan ini adalah era yang dianggap sebagai solusi dan juga tanggapan dari era revolusi industri 4.0 dan dianggap akan menimbulkan degradasi manusia. Seiring dengan era society 5.0, era yang juga sedang berlangsung saat ini adalah era digital. Lalu, bagaimana persiapan penyiaran Islam dalam menghadapi era digital dan society 5.0? Selengkapnya akan kita bahas dan kita ulik hanya di Injambi tantangan penyiaran Islam di era digital dan society 5.0 bersama saya Bayahandi. Inilah Injambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk para pemirsa setia Injambi. Bersama saya Baya Handi. Seperti di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwasannya kita akan membahas untuk mengenai tema kita atau juga topik kita pada hari ini itu adalah tantangan penyiaran Islam di era digital dan society 5.0. Saya tidak sendirian bersama dengan narasumber saya yang luar biasa sekali. Sebelum itu juga saya ingin mengingatkan kepada masyarakat yang juga mungkin bisa tergolong adalah masyarakat 5.0 dan juga society atau super smart society 5.0 dimana ini merupakan kombinasi yang sangat amat epic dari mulai kecanggihan teknologi kemudian juga berbasis oleh yang sumber dayanya adalah sumber daya manusia yang ini merupakan hal yang sangat amat dicermati oleh pemerintah baik pemerintah luar negeri maupun juga pemerintah Indonesia dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu sebelah kiri saya langsung saya perkenalkan adalah Bapak Dr. Zulkarnain MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Jambi. Assalamualaikum Bapak. Kemudian juga ada Dr. DI Ansu Saputra M, Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah. Assalamualaikum Bapak. Kemudian juga ada Bapak M. Husnul Abid, MA, dosen Fakultas Dakwah. Assalamualaikum. Kemudian juga yang paling ujung itu adalah Bapak Haji Zefni Ishak SAGMHI, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kemenang Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pemirsa yang mungkin juga sudah saya perkenalkan adalah narasumber-narasumber saya yang luar biasa ini saya juga mungkin ingin menanggapi terlebih dahulu kita juga banyak hal yang ingin juga dipertegaskan untuk pemirsa dan juga masyarakat secara umum mengenai seperti apa era smart atau juga super smart 5.0 ini yang mana kita mungkin juga di sini lebih mempertegasnya adalah tantangan penyiaran Islam di era digital dan juga society 5.0 saya boleh ke Pak Zefni Ishak mungkin terlebih dahulu bisa sedikit memberikan penjelasan juga untuk dari perkembangan era digital kemudian juga berbasis dengan sumber daya manusia dan juga teknologi Bapak ini juga mempertimbangkan hal-hal yang juga sangat amat menjadi tantangan bagi kita semua bagi masyarakat secara keseluruhan terutama juga tantangan menjadi penyiaran Islam seperti apa Bapak silakan Terima kasih. Sebelumnya, memang telah terjadi pergeseran uh, masyarakat uh, yang pada saat ini kita kenal dengan era digital atau era society 5.0. Memang uh, semulanya uh, dakwah itu dilakukan secara tradisional, secara tetap muka berlangsung dalam suatu ruangan, dalam satu majelis. Namun dengan adanya era digital perkembangan dan perubahan masyarakat, kecenderungan masyarakat itu menerima informasi itu melalui media sosial, kebanyakan dengan media sosial. Maka dakwah atau penyiaran Islam secara karakteristiknya itu adalah modernis, Pak. Jadi, e, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi, kalau sekarang itu era digital, maka penyiaran Islam atau dakwah itu juga hendaknya mengikuti perkembangan tersebut. Maka, perlu dipikirkan atau dibuat terobosan-terobosan bagaimana melakukan dakwah berbasis digital. Maka, di perkantoran di kementerian mungkin di perguruan tinggi juga. Semua layanan sekarang itu sudah berbasis digital, elektronik. Termasuk juga dakwah nanti kita akan jelaskan e, bagaimana e, penyiaran Islam atau dakwah yang ada di kementerian itu yang berbasis digital. Namun e, pada prinsipnya dakwah itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu pak. Jadi intinya pada dasarnya adalah dakwah harus e, bersih keseimbangan juga harus diperlu dipertimbangkan juga untuk digital era teknologi yang super canggih ini juga harus diseimbangkan dengan penyiaran Islam begitu Bapak kurang lebih. Iya. Karena apa? Karena sekarang ini Pak eh, kecenderungan masyarakat itu membaca dari media sosial. Baik, betul. lewat internet. Makanya eh, Melihat perkembangan seperti itu, kita juga mengatur strategi. Mengatur strategi bagaimana eh, dakwah itu menarik, dakwah itu dilihat. Kita kan dakwah itu prinsipnya kan mengajak, kan mengajak eh, orang berbuat kebaikan, atau mengajak orang untuk menjauhi eh, kemaksiatan atau kejahatan. Jadi, efektivitas dakwah itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana sekarang zaman era digital banyak sekali. Tidak juga muda, tidak juga tua, Pak. Semuanya tidak terlepas dari Android, HP Android. Betul. Tidak terlepas dari internet. Maka kita juga harus mensiasat itu, Pak. Nah, ini juga mungkin adalah saya juga lebih menyorot apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yang mana untuk digitalisasi, era digitalisasi ini juga seperti apa tingkat efektivitasnya, Pak? Sejauh ini dari mungkin teknologi yang sudah dikembangkan dari 4.0 sampai dengan sekarang, super smart society 5.0. Kira-kira efektivitas tingkat efektivitas yang sudah dilakukan kemenat terhadap era digitalisasi itu seperti apa, Pak? E, di Kementerian Agama khususnya Provinsi Jambi, kita sudah melakukan terobosan dengan membuat humas TV, Pak. Jadi humas TV itu salah satu isinya adalah e, dakwah. E, salah satu programnya di situ dakwah dan ini kita siarkan e, secara berkala. Dan itu bisa diakses semua PNS maupun semua masyarakat di Provinsi Jambi, bahkan mungkin se-Indonesia. Karena itu, apa, secara online, kemudian juga kita mempersiapkan bagaimana pembinaan syariah itu berbasis digital. Jadi, melalui misalnya podcast, kita akan uh, melalui vlog, video, YouTube, atau semacam himbawan-himbawan. Uh, catatan-catatan, uh, uh, cerita pendek yang semuanya itu berbasis digital. Maka uh, tahun ini kita mempersiapkan bimbingan teknis untuk pembinaan seri A berbasis digital. Nanti penyuluh penyuluh agama Islam di kecamatan, uh, baik yang PNS maupun non PNS itu kita siapkan uh, bagaimana mereka bisa membuat video dakwah. Gitu, Pak. Jadi intinya untuk mengarahkan lebih mengarahkan, bapak. Itu adalah uh, berdakwah atau juga menyebarkan untuk ajaran Islam itu secara lebih digitalisasi kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah uh, diberikan tanggapannya dari Kementerian Agama Provinsi Jambi. Saya mungkin bisa ke Pak Zulkarnain. Ini juga berkaitan, Pak, dengan apa yang sudah dilakukan dari uh, Kementerian Agama. Kemudian, juga disinkronkan atau juga mungkin diseimbangkan dengan era digitalisasi saat ini. Nah, mungkin dari Bapak sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN Jambi, kira-kira seperti apa menanggapi hal yang sudah sekarang makin super canggih mengenai teknologi dan juga semua berbasis digital? Silakan, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dari pekosa dakwah tentunya memahami keadaan uh, zaman yang sedang kita alami sekarang, yaitu uh, di mana dikenal dengan zaman uh, industri pipe 0 dan... Uh, civil Society uh, apa Pipe Zero ya dan industri Power Zero. Oleh karena itu ya ciri khas daripada masyarakat dalam uh, DKD Pipe Zero ini itu. Uh, menggunakan apa namanya kemampuan uh, kemampuan kemampuan uh, informasi digital ya informasi digital melalui internet untuk uh, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dimana merupakan koreksi daripada masa apa pipe uh, PN0 yang uh, berupa penggunaan internet penggunaan internet dan uh, di uh, dan juga pipe uh, apa namanya tree Penzero yaitu masa uh, apa namanya produksi yang berbesaran ya yang dilakukan oleh masakan industri dengan menggunakan apa namanya robot ya robot dan komputer untuk menghasilkan produksi yang besar-besaran ternyata eh, menimbulkan masalah menimbulkan masalah banyak sekali produksi produksi yang tidak eh, sesuai dengan harapan masyarakat. Mata berlebihan ya, nah maka uh, munculnya Pipe uh, N0 ini merupakan suatu uh, antitesis di mana produksi yang akan dihasilkan itu harus dihubungkan dengan berbagai data-data masyarakat apa kepentingan masyarakat sebenarnya, Dan nah, sehingga lebih bermanfaat, berkualitas, juga lebih berkualitas berapa? bagi Baik. masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu juga dari segi kualitas. Kemudian juga tadi uh, sempat Bapak singgung soal masalah-masalah yang muncul dari segi produksian. Yeah. Nah, mungkin itu nanti akan kita kembali karena kita akan jeda sejenak untuk masalah seperti apa yang dimaksud oleh Pak Zulkarnain yeah. yang sudah dimunculkan di era digitalisasi. Kita akan kembali saat lagi. Baik, kita kembali lagi di Injambi masih membahas tentang tantangan penyiaran Islam di era digital dan society 5.0. Tadi saya lanjutkan untuk yang sudah diberikan tanggapan oleh Pak Zulkarnain sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN Jambi. Ini juga mengenai masalah-masalah yang timbul sejak mungkin uh, diberlakukan atau juga sejak adanya digitalisasi. Nah, mungkin seperti apa masalah-masalah yang ditimbulkan tersebut, Bapak, dan seperti apa kira-kira apa yang menjadi Solusi yang harus dilakukan oleh masyarakat secara umum, begitu kira-kira seperti apa, Bapak? Silakan. Ya, masalah-masalah yang timbul ya, terutama setelah saya katakan tadi pada masa DKD uh, 3.0 itu uh, masa di mana uh, terjadi produksi besar besaran uh, barang barang apa namanya material ya barang barang material uh, dengan menggunakan kekuatan apa robot dan komputerisasi, nah sehingga uh, di sini apa namanya uh, timbul suatu kekhawatiran karena tidak ada apalagi kemampatan, uh, kemanfaatan tidak dipikirkan pemanfaatan daripada barang-barang produksi tersebut. Yang penting dia mengejar eh uh, apa namanya kapitalis ya, yang besar ya, produksi yang besar untuk men, uh, mencapai apa namanya uh, pasar ya, menguasai pasar yang besar. Nah, kemudian ditambah lagi dengan era apa? eh uh, zero dengan menggunakan Komputer, ya, dimana uh, komputerisasi itu dilakukan apa namanya, inter, internet, ya, penggunaan internet, gimana dengan adanya internet ini, ya, semakin, uh, apa namanya, memudahkan orang untuk uh, melakukan suatu uh, transaksi secara digital, ya, kemudian juga uh, melakukan pemasaran secara digital. Nah, akhirnya pada apa? tadi timbulnya dari Jepang ya. ya betul. E, Jepang betul, itu. eh e, merumuskan sebuah apa? konsep baru tentang masyarakat payen zero di mana e, seharusnya produksi itu e, juga memikirkan dampak lingkungan. Kemudian juga apa namanya? ya eh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya Baik. dari barang-barang polisi tersebut Baik. Uh, sehingga dapat mencapai suatu kesejahteraan dan uh, kemakmuran yang sebenarnya tidak menjadi masalah dan lebih bermanfaat untuk dan masyarakat, masyarakat dengan But menggunakan uh, apa namanya teknologi ya, teknologi dan Betul. menggunakan apa namanya uh, data ya data pengumpulan data dari berbagai bidang ya yeah. untuk uh, menjadikan sebuah kebijakan dalam uh, menghasilkan suatu produksi yang tepat. Baik, oke okay, baik. Itu dia. Jadi ini merupakan hal juga yang sangat amat oleh pemerintah Indonesia, terutama juga apa yang sudah diusung atau juga dikonsepkan secara matang oleh pemerintah Jepang yang sudah berlangsung 2019. Mungkin saya juga bisa ke Pak Atus Saputra ini merupakan wakil dekan satu fakultas dakwah. Dari sekian banyak untuk profesional, tenaga profesional, kemudian juga dari segi digitalisasi atau juga komputerisasi yang sudah dilakukan oleh uh, pemerintah, baik itu juga yang sudah kita lakukan, untuk tujuannya adalah penyiaran Islam itu bisa bergandengan dengan era digitalisasi. Kira-kira tantangan lainnya seperti apa, Pak? Menurut kecamatan dari fakultas dakwah, silakan ya uh, terima kasih uh, kita melihat bahwa perkembangan uh, informasi- arus informasi yang semakin masif dan berkembang ini sebenarnya kan <tid> tidak hanya berdampak uh, positif tapi juga ada hal-hal negatif yang muncul dari itu maka uh, tantangannya itu memang adalah di bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menggunakan informasi, arus informasi yang baik dan benar. nah disitulah sebenarnya etika Islam itu situ masuknya. Jadi bagaimana menggunakan arus informasi yang banyak itu itu untuk kepentingan yang positif. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya dalam uh, konsep society 5.0 itu itu sebenarnya konsepnya adalah manusianya. Jadi kalau Revolusi industri uh, 4.0 itu adalah uh, komputerisasi, digitalisasi. Kalau 5.0 itu adalah manusianya, bagaimana menggunakan uh, digitalisasi dan internet itu untuk kepentingan kemanusiaan. Jangan sampai uh, manusia yang menciptakan komputer digital dan lain sebagainya itu malah tertinggal oleh uh, produknya sendiri kan seperti itu. Baik, intinya harus Seimbang juga, berjalan beriringan, ya. begitu kurang lebih. Ya. Dan untuk filter yang sudah dilakukan dari uh, kita dari Fakultas Dakwah sendiri, Fakultas Dakwah UIN Jambi, seperti halnya yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sudah memfilter, itu adalah dengan menggunakan atau juga membentuk tim yang memang terfokus untuk arah semuanya itu serba digital. Kalau dari kita di UIN Jambi, itu kira-kira seperti apa, Pak? Kalau di UIN Jambi, karena memang uh, kita fokus bisnis kita adalah sebagai pengelola lembaga pendidikan maka uh, tujuan kita adalah mempersiapkan ya profil lulusan ya lulusan dari mahasiswa-mahasiswa uh, yang nanti akan terjun ke masyarakat yang akan membantu ya peningkatan uh, kinerja pemerintah baik itu ya pemerintah dan masyarakat ya NGO dan lain sebagainya itu yang bisa beradaptasi dengan uh, perkembangan zaman yang dan digitalisasi ini seperti itu. Jadi kita mempersiapkan dari Fakultas Dakwah mempersiapkan segala perangkat yang supaya nah, lulusan atau mahasiswa yang lulus dari Fakultas Dakwah itu mampu diserap dan menjadi pro, pro, apa namanya uh, problem solver ya. Jadi jadi uh, Bisa Bukan masalah Ya pemecah masalah di masyarakat, baik ya seperti itu. Jadi fokus di bisnis kita itu adalah untuk membangun manusia yang bisa beradaptasi dengan ya beriringan dengan perkembangan zaman yang dan digitalisasi ini seperti itu. Saya setuju yang sudah diberikan tanggapan oleh Pak Ansusa tadi mengenai masyarakatnya atau juga manusianya yang juga harus tidak boleh ketinggalan dengan produk yang dibuat. Karena mungkin ini kita juga banyak tertinggal atau justru malah uh, disalahgunakan itu sangat amat banyak sekali untuk efek negatif yang emang harus difilter juga. Betul. betul. Jadi emang harus benar-benar dari manusianya yang kita yeah. sadari bahwa syariat Islam pun juga mengarah atau juga untuk perguna dipergunakannya itu sebagaimana mestinya kurang yeah, lebih seperti benar. itu. Baik. Ini juga saya butuh tanggapan dari uh, Pak Husnul Abid sebagai dosen Fakultas Dakwah, ini kabarnya dosen favorit ya Pak? <laughs> iya dosen favorit. Di bidang media ini. Di bidang media, no, media. Bidang media. betul sekali. Pak Husnul Abid, ini kira-kira yang uh, menghadapi mahasiswa pada umumnya berkaitan juga dengan teknologi yang sekarang makin canggih. Apakah kita sebagai tenaga pengajar juga harus mengikuti? Atau justru uh, bagaimana keadaannya antara dosen dan juga mahasiswanya, kira-kira seperti itu, Pak. Silakan, oke. Okay, terima kasih, Ayah. Ya, seperti dikatakan oleh bapak-bapak uh, yang lain tadi, sebetulnya kita sekarang sedang hidup di dunia yang serba canggih. Jadi, temuan-temuan teknologi informasi sekarang kan seperti berlari, dan kita di belakang itu kan apa ter apa namanya ter berusaha mengikuti itu dengan dengan kesulitan begitu terutama kita yang hidup di negara-negara yang mungkin eh, berada di di apa di industri yang yang kesekian nah eh, kita kan punya tantangan yang banyak sekali ya misalnya dan kehidupan kita semua berubah tidak hanya di di dalam bidang pendidikan, misalnya di kehidupan kita sehari-hari, everyday life, begitu kita akan melihat, misalnya ibu-ibu sekarang kalau masak tidak lagi belajar ke orang tua, misalnya menu-menu kampung kita dulu, tapi orang sudah sambil membuka YouTube, misalnya, dan kemudian apa namanya masak sambil membuka itu, misalnya untuk menu-menu yang mereka sukai, mereka mencoba menu-menu yang. Tidak terbayangkan ada di kampung kita, zaman dulu. Lalu, mas masakan itu kemudian di-upload atau diunggah di medsosnya, lalu kemudian dikasih tulisan atau catatan. Ini harga 10 k, misalnya. Lalu, tetangganya datang, kemudian saya pesan satu, saya pesan satu lagi, dan seterusnya. Jadi, kehidupan sehari-hari kita sudah berubah sekali. Nah, eh, ketika pandemi kemarin, eh, dunia pendidikan juga apa namanya cukup kaget begitu dan tapi kemudian karena teknologi kita bisa mengikuti dengan misalnya membuat perkuliahan menjadi daring dan itu salah satu hal yang 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 apa namanya yang positif dari perkembangan ini. Tetapi kemudian ada banyak efek seperti disampaikan oleh Pak Ansusa tadi ada banyak efek yang mungkin eh, kurang baik dari perkembangan ini. Misalnya kita tahu bahwa ada banyak uh, misinformasi atau disinformasi atau yang kita kenal sebagai hoax itu bertebaran di mana-mana dan kemudian uh, apa namanya media-media penyiaran termasuk yang berbasis Islam itu sulit mengikuti atau sulit memfilter uh, itu dan bahkan okay. banyak juga yang uh, yang apa namanya yang terjebak di di menyebarkan juga uh, misinformasi bahkan disinformasi. Baik, gitu. itu dia. Jadi ini juga harus digarisbawahi bahwasanya sekarang untuk universitas UIN-UIN uh, Provinsi Jambi ini sekarang ini masih berkuliah atau juga perkuliahannya daringkah atau udah tatap muka, Pak? Uh, kalau secara resmi kita hmm. uh, di win itu hmm. semester 1 dan 3 itu uh, offline, baik. sementara semester 5 dan 7 ke atas itu off, uh, online. Masih dilakukan dari. Ya, dari. Okay. Oke, baik. Itu dia. ya mungkin perlu digarisbawahi juga begitu melakukan perkuliahan secara daring ada hal-hal yang mungkin harus dilakukan adaptasi baru. Ya, disesuaikan. disesuaikan dan juga ber dengan teknologi yang sekarang sudah berkembang, apalagi di era pandemik, yang memang di era pandemi ini, semua hal itu berubah menjadi uh, sangat drastis dan juga perlu adaptasi yang baik untuk satu sama lain, baik tenaga pengajar maupun mahasiswa Dan universitas itu, kita akan lanjutkan kembali untuk rangkaian pembicaraan kita. Banyak hal yang ingin kita diskusikan, dan kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, di Injambi. Baik pemirsa kita kembali lagi di Injambi Masih membahas mengenai topik kita Tantangan penyiaran Islam di era digital dan society 5.0 Tadi kita sudah membahas mengenai perkuliahan yang dilakukan secara daring Kemudian juga banyak kebiasaan-kebiasaan untuk di masyarakat secara umum Itu juga sangat amat berubah Dan memang harus mengikuti era digitalisasi Nah kemudian ini saya menyoroti kembali ke Pak Zefni dari sekian banyak Permasalahan kemudian juga ada perkembangan teknologi dan seterusnya. Itu sangat amat banyak filter yang sudah dilakukan Kementerian Agama. Yang saya soroti kali ini adalah mengenai penyiaran Islam. Ada hal apa saja yang sudah dipersiapkan dari Kementerian Agama selain memfilter? Tentu ada terobosan yang mungkin bisa seimbang dengan di era digitalisasi atau juga super smart society 5.0. Silakan, Pak. Uh, selain uh, menyiapkan orangnya, mainnya kita juga uh, melakukan penguatan literasi. Jadi literasi uh, melalui kepustakaan Islam, kita uh, lakukan program penguatan kepustakaan Islam. Kenapa kita perkuat literasi? Karena manusia itu terbentuk dengan apa yang dia baca pola sikap pola pikir manusia itu akan terbentuk dengan literasi apa yang ia sering kunjungi di media di media sosial makanya di media sosial itu di internet itu kan objektif pak semuanya ada yang baik ada yang tidak baik ada semuanya terangkum di sana makanya literasi itu kita perkuat literasi-literasi yang ekstrim, dan tanda kutip, Pak, ya, yang ekstrim, pemaham pemahaman pemahaman agama Islam yang sifat ekstrim karena apa? Karena uh, pengetahuan atau teks itu kan lahir itu uh, lahirnya teks itu adanya konteks, Pak. Ketika teks itu lahir berbicara tentang khilafah umpama uh, pendirian khilafah itu mungkin uh, literasi teks itu berdiri itu dikarenakan negara itu pada uh, negara pada teks itu keluar itu dalam kondisi dijajah mungkin. Beda dengan kita Indonesia, maka itu tidak tepat. Maka kita e, lakukan penguatan literasi. Kita dorong kepustakaan Islam yang ada di masjid-masjid, e, di madrasah-madrasah, di pondok pesantren, itu penguatan e, literasi yang sesuai dengan kehidupan kita di Indonesia, dengan e, dengan e, iklim kita di Indonesia mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga menghimbau penyuluh-penyuluh agama kita di lapangan itu bijak dalam bermedia. Apa yang disampaikan oleh Bapak uh, Wakil Dekan tadi uh, banyak sekali informasi-informasi di internet itu yang bersifat hoax ya. Uh, literasinya tidak jelas. Sumber rujukannya tidak jelas. Maka itu perlu kita Ingatkan kepada penyuluh-penyuluh agama, pada para penghulu, untuk mengingatkan masyarakat: jangan cepat percaya, jangan cepat percaya dengan informasi yang dia dapat di internet, tapi dia harus bisa memilah. Bagaimana cara memilah? Dia harus telusuri sumber rujukannya. Dari mana sumber rujukannya? Maka e, di masyarakat itu, Pak, kita ingin memberantas tiga, tiga buta. Yang pertama, buta informasi. Masyarakat memang buta betul informasi tidak tahu. Itu yang yang perlu kita per penguatan literasi tadi Pak, kepustakaan Islam tadi. Jadi kita kita muat pustaka Islam itu melalui aplikasi, melalui digital, sistem digital. Jadi mereka me menggunakan internet, membuka aplikasi itu muncul literasi-literasi. Kemudian e buta literasi informasi. Dia tahu ada informasi itu, tapi dia tidak tahu dari mana literaturnya. Yang dia baca itu dari mana? Nah, ini perlu kita uh, uh, perkuat lagi. Jangan sampai masyarakat buta literasi informasi. Dan yang ketiga buta teknologi informasi. Nah, ini juga buta uh, teknologi informasi ini dia tidak bisa menggunakan internet. Maka inilah ketiga ini yang perlu kita tanamkan uh, kepada umat Islam itu melalui masjid-masjid, Kami juga kemarin baru melakukan bintek ke masjidan. Masjid itu harus punya pustaka. Masjid itu, masjid itu bukan hanya pusat ibadah, tetapi ya. juga pusat pendidikan. Maka harus diperkuat juga perpustakaan di sana. Itu, Pak. Ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya yang sudah tadi uh, Bapak sampaikan adalah kuat di literasinya. Apakah ini juga jadi salah satu hal yang uh, dilakukan, upaya yang dilakukan untuk melawan radikalisme dalam RPJMN? kita Pak Indonesia tahun 2020-2024 itu salah satu program prioritasnya adalah moderasi beragama jadi moderasi beragama itu bukan agama itu tidak modern Pak tetapi moderasi beragama itu cara kita memahami agama cara memahami agama itu bagaimana? Uh, di situ tidak boleh kita bersifat ekstrim tidak boleh kita mengaku uh, diri kita sendiri yang paling benar Orang lain yang berbeda pendapat dengan kita salah itu yang tidak boleh, atau radikal. Semua pendapat yang bertentangan dengan mereka itu dihukumi kafir, dan itu wajib dibunuh. Nah, itu juga tidak boleh. Maka, uh, uh, kementerian agama juga men sangat mendukung sekali pembangunan moderasi beragama. Mungkin di UIN juga sama, Pak. Di UIN juga sama, jadi moderasi beragama itu intinya bagaimana? Uh, Umat-umat beragama di Indonesia ini itu tidak saling menyalahkan, tidak saling membuat menjadikan agama itu untuk konflik, menjadikan agama itu untuk permusuhan, tetapi bagaimana agama itu mempererat sama satu sama lain. Pintu, Pak. Baik, ini juga menarik, Pak. Saya ada sedikit menyoroti tadi yang sudah uh, mengenai literasi, kemudian juga dari mulai manusianya atau juga uh, orangnya. Banyak banget untuk penyuluh dan lain sebagainya. Itu juga adalah harus mengikuti era digitalisasi, supaya juga bisa menyebarkan ke masyarakat secara luas. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah di dalam uh, badan untuk Kementerian Agama sendiri itu sudah memang banyak yang mengikuti? Karena ada juga sebagian mungkin anti dengan digitalisasi, bagaimana cara kita untuk menyamaratakan itu semua, Pak? Ya, memang tidak semua Pak ya. Tapi sudah uh, untuk di Kementerian Agama khususnya di penghulu, kemudian penyuluh agama. Penyuluh agama itu ada yang uh, PNS maupun yang non-PNS itu sudah kita uh, apa bekali dengan uh, bermedia dakwah melalui media. Jadi mereka uh, kan banyak Pak. Uh, banyak sekali uh, ladang untuk berdakwah itu di media. melalui Facebook, melalui YouTube, melalui TikTok Melalui Instagram itu mereka uh, mulai mulai beberapa tahun ini pak itu sudah mulai uh, banyak sekali penyuluh penyuluh agama Islam kita yang non PNS itu yang mengupload melalui uh, apa, Instagram maupun Facebook terkait dengan dakwahnya dan itu efektif uh, sepanjang ini sepertinya untuk generasi milenial Pak itu efektif ya, Pak sangat efektif sangat ya. efektif ya betul karena menyasar juga banyak kalangan yang sudah uh, ikut andil di dalam era digitalisasi dan itu makin luas sekali mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran atau juga contoh di mana masyarakat luas juga akhirnya bisa memahami apa yang harus atau juga yang mereka lihat literaturnya harus jelas seperti yang disampaikan Bapak tadi itu saya setuju karena memang ini penting sekali untuk disadari oleh masyarakat secara umum. Tadi juga disampaikan oleh uh, Pak Zefni itu mengenai dakwah melalui media. Saya mungkin ke Pak Zulkarnain bisa menambahkan dari uh, dakwah melalui media yang dimaksud oleh Pak Zefni tadi adalah memperluasnya untuk media sekarang makin banyak lagi untuk media-medianya kemudian juga uh, online, internet dan lain sebagainya itu juga sangat amat berpengaruh nah saya juga menyoroti bahwasannya dakwah di Uin Jambi itu bagaimana pak untuk bisa kita juga menyamaratakan atau minimal kita juga bisa mengikuti dari media yang sudah sangat amat banyak ini silakan pak baik uh, kalau untuk di fakultas dakwah khususnya nah itu kita Uh, mempersiapkan SDM ya SDM dai dai di mana di putra dakwah itu ada uh, empat prodi prodi P apa penyiaran Islam kemudian ada prodi jurnalistik Islam ada prodi bimbingan penyiaran Islam dan ada prodi manajemen dakwah semua prodi ini uh, semuanya adalah Uh, merupakan uh, gara apa namanya memiliki garapan-garapan dari sub bidang dakwah. Nah di dalam uh, putra dakwah ya di samping kita memfokuskan pada dakwah keagamaan di putra dakwah itu juga kita apa uh, mengendalami komunikasi dalam dalam pengertian ya apa namanya e, dakwah dakwah kebaikan ya nah makanya ada jurnalistik jurnalistik Islam di situ nah dakwah pada dasarnya itu e, landasan etikanya tiga pertama ambil hikmah yang kedua ambil masalah yang ketiga wajah dilombil tiasan ini tetap walaupun sampai kapan pun itu tetap Nah, yang berubah ini adalah adalah media. Medianya yang, yang berubah. Media yang, media yang berubah. Baik. Nah, sekarang di media digital ini, tentunya kami juga mempersiapkan SDM yang paham tentang digital. Di baik. antaranya ada mata kuliah itu multimedia. Multimedia nah, juga termasuk multimedia. mata kuliah kita, Pak? Iya, ada. Okay, Oke, baik. Kemudian juga uh, secara apa makro dalam ya. di, di UIN Dambi juga. Uh, setelah diterapkan apa namanya kurikulum uh, transintegrasi uh -huh. ya di mana di sana diajari samping masalah uh, penyatuan ilmu keamanan dan Islam diajari ilmu modern yang terkait dengan uh, digitalisasi seperti big data uh, kemudian uh, internet posing ya kemudian apa lagi digital marketing, digital marketing kemudian artificial intelligent. Itu diajari di seluruh bukan awas saja oh. itu dalam lingkup Win itu. Jadi kami di uh, diperkenalkan dengan teknologi mm -hmm. ter yang berbasis digital. Oh, hmm. itu luar biasa sekali. Ini juga saya mungkin uh, bisa diberikan informasi juga Pak pada pemirsa yang sudah menyaksikan ini. Apakah uh, dari Fakultas Dakwah di UIN Jambi ini tergolong baru diadakan uh, atau baru adanya fakultas ini atau seperti apa Pak sejak kapan Oh yeah. ya Ya Fakultas Dakwah ini baru berdiri tahun 2017. 2017. 2017. Okay. Baru 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 4 tahun. Hmm. Operasionalnya baru tiga yeah. tahun. Operasional baru tiga baru tahun. 3, 4, 3 tahun Dan nah. seperti apa saja? Mungkin nanti kita akan menjelaskan juga Pak di dalam fakult Dakwah Uin Jambi itu ada apa saja program studi dan lain-lain sebagainya juga yeah. akan kita jelaskan pada pemirsa karena kita akan break dulu, jenak bapak. Iya. Yeah. Kita akan kembali saat lagi tetap di Injami. Baik, kita kembali lagi di Injambi Jambi masih membahas mengenai topik kita adalah tantangan penyiaran Islam di era digital dan Society 5.0. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit mengenai fakultas dakwah di Uin Jambi oleh Pak Azul Mungkin boleh ditambahi oleh Pak Ansusa dari sekian banyak banyak mata kuliah dan lain sebagainya itu tadi dijelaskan Pak Zulkarnain di segmen sebelumnya itu adalah juga mengenai artificial intelijen. Nah mungkin ini juga perlu digarisbawahi bahwasanya ternyata ada prodi apa saja yang di uh, fakultas terdapat di fakultas dakwah Uin Jambi. Baik terima kasih. Ya sebelum masuk ke situ saya ingin menyampaikan bahwa fakultas dakwah Uin Jambi itu uh, visinya adalah untuk menjadi fakultas lokomotif perubahan sosial dengan membentuk Sdm Konselor Penyiar Jurnalistik Islam dan Dai yang berbasis kepada moderasi dan intervensi Islam. Jadi sebenarnya visi itu itu menggambarkan bagaimana arah tujuan dari uh, fakultas ini berjalan. Nah uh, yang pertama bahwa kami muatan-muatan uh, kurikulum. Jadi uh, pertama kali ya sebenarnya kan Uh, revolusi 4.0 ini itu uh, pada tahun 2019 ya. Nah kami ka langsung menyambutnya dengan penguatan-penguatan uh, kurikulum berbasis uh, digitalisasi itu uh, di semua prodi. Jadi kita ada empat prodi. Yang pertama adalah prodi komunikasi dan penyiaran Islam itu gelarnya ESOS dan ini memang diarahkan untuk menjadi penyiar-penyiar. Uh, muslim ya yang ber, berlandaskan kepada etika-etika islami, kemudian ada uh, penyuluh dan konselor itu di prodi bimbingan dan penyuluhan islam itu, kemudian gelarnya juga esos, kemudian ada prodi jurnalistik islam uh, itu adalah uh, diarahkan untuk menjadi jurnalis jurnalis islam, kemudian ada prodi manajemen dakwah, nah keseluruhannya itu memang kita arahkan penguatan eh, apa namanya sumber daya manusia yang sesuai dengan tantangan zaman sekarang ini, ya globalisasi, digitalisasi ya dan juga eh, apa namanya penggunaan internet dan lain sebagainya. Nah, kemudian eh, selain itu, kita juga menguatkan eh, sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak eh, apa namanya? Pak Zevni, Pak tadi, ya. kita dalam perguruan tinggi itu kan ada tiga uh, tiga tujuan ya atau tiga tugas kita yaitu tridana tridama perguruan tinggi. Jadi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kami di, uh, di perguruan tinggi itu punya tugas untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak uh, apa namanya pengayom masyarakat ya, pihak pemerintah, pemerintah daerah dan lain sebagainya untuk uh, me mengedukasi masyarakat jadi di uh, pada segmennya uh, pengabdian masyarakat jadi dosen-dosen kita uh, dorong untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis literasi digital tadi itu uh, jadi sehingga kita tidak hanya apa namanya seperti menara Gading gitu ya yang ngomong hanya di kampus saja tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Jadi secara merata juga ya, untuk masyarakat merata. tidak hanya di wilayah kampus. Iya, tidak hanya di wilayah kampus seperti itu. Oh sekali. Oke, okay, baik. Ini juga saya butuh uh, tanggapan dari Pak Husnul Abid mungkin mengenai kesulitan yang sudah atau juga yang pernah dialami yang sudah dihadapi mengenai tadi yang disampaikan Pak uh, Ansusa itu adalah literasi digital. Bagaimana mungkin menyampaikan kepada masyarakat atau juga kepada mahasiswa di Fakultas Dakwah sendiri untuk bisa lebih mendapatkan efek atau juga dampak positif mengenai literasi digital seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Nah, uh, soal literasi digital ini kan soal yang besar sekali dan apa namanya tidak mudah dilakukan. Jangankan kita sebagai konsumen misalnya, uh, produsen penyiaran saja misalnya di Indonesia ada ribuan ya kan lalu kemudian sekarang seperti saya katakan sebelumnya ada banyak hoax menyebar di di apa namanya di media-media penyiaran termasuk media penyiaran juga melakukan itu nah tantangan kita kan banyak nah pemerintah misalnya membuat regulasi bahwa misalnya media-media penyiaran harus terdaftar misalnya agar mereka pemerintah bisa memantau jika mereka sewaktu-waktu jatuh pada penyiaran hoax misalnya. Tetapi kemudian kita lihat hanya sedikit sekali media Islam yang mau mendaftarkan diri di situ, mau mencatatkan diri di di Dewan Pers misalnya. Itu hanya beberapa, hanya satu kalau nggak salah. Demikian juga kalau kita lihat misalnya Organisasi-organisasi e, di Indonesia yang antar media itu mengikat diri menjadi organisasi, lalu kemudian mereka bersama-sama memerangi hoax misalnya. E, hanya satu media Islam yang tergabung di situ. Jadi tantangan bagi kita umat Islam itu besar besar sekali karena tidak hanya konsumen, produsennya sendiri juga tidak apa namanya tidak semuanya ingin apa masyarakat eh, tidak semuanya ingin kita semua menjadi eh, apa cakap di dunia digital itu satu jadi kemudian tantangan bagi kita di perguruan tinggi yang memang berusaha untuk eh, melakukan literasi digital setidaknya kepada anak didik kami kepada mahasiswa itu juga tidak tidak mudah dan dan tapi itu tugas kita semua dan kita kemudian eh, apa namanya melakukan sekuat tenaga dan itu juga sebetulnya alasan kenapa kemudian jurusan-jurusan seperti penyiaran Islam, komunikasi penyiaran Islam, jurnalistik Islam itu mesti ada karena memang tantangan itu berat sekali gitu Baik, ini juga mudah-mudahan lebih dipermudah. Dengan adanya equipment atau juga peralatan produksi dan lain sebagainya juga uh, berdampingan dengan sumber manusianya, tenaga pengajar dan lain sebagainya di universitas untuk bisa saling bekerja sama dan juga menyampaikan literasi digital secara tepat Pak. Oke, nah di masyarakat sendiri kan kemudian tantangan itu berlipat ganda karena misalnya begini sekarang itu kan era yang disebut dengan era new media atau media baru media baru eh, yang komunikasinya dua arah yang sebetulnya efeknya seharusnya kecil tetapi kemudian karena eh, penggunaan artificial intelligence misalnya lalu kemudian setiap orang didikte lalu dimasukkan menjadi apa yang disebut dengan bubble zone jadi kalau kita misalnya begini kalau saya misalnya menyukai bidang olahraga, suka nonton bola kemudian suka searching di di internet tentang bola lalu saya memiliki bubble bahwa semua hal tentang bola akan dikirimkan oleh internet ke saya betul ya, itu, itu bubble man. zone bubble betul. zone betul. ya betul, Pak. nah masalahnya kemudian ketika ada misalnya dan ini tantangan kanwil juga tantangan kita umat Islam ketika ada orang yang misalnya menyukai konten-konten yang berbau radikal lalu dia akan dipertemukan di media sosial dengan orang-orang yang serupa dan jadilah kemudian kata orang begitu ada seorang mantan teroris bilang hanya dalam beberapa menit saja kami bisa membuat atau mem, me, apa membentuk seseorang menjadi teroris katanya begitu betul sekali ya jadi itu tantangan di 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 masyarakat Betul. Di kita sebagai konsumen itu juga berat sekali berat sekali dan juga ya. itu harus selalu diperangi begitu pak ya. baik ini juga mungkin karena kita sudah uh, di penghujung segmen kita saya ingin minta tanggapan dari pak Zepni terlebih dahulu mengenai topik yang kita bahas sejauh ini mengenai tantangan penyiaran Islam di era digital dan society 5.0 oh sedikit saja bapak silakan baik terima kasih jadi kami uh, mengajak Generasi muda, baik itu mahasiswa, pelajar, maupun pemuda-pemuda Islam, untuk menyemarakan media sosial dengan menciptakan konten-konten yang positif. Kita memerangi konten-konten yang bersifat negatif, kita membuat konten-konten positif. Mari kita sama-sama uh, kuasai media sosial. Karena dengan kita menguasai media sosial itu, maka kita juga akan menguasai informasi dan menguasai dunia. Oleh karena itu, buatlah konten-konten dakwah. Banyak sekali konten-konten dakwah bisa berupa video, bisa berupa komik Islam, bisa berupa karikatur, bisa bisa pesan-pesan Islam. Mungkin itu. Baik, terima kasih, Pak. Itu adalah hal yang juga harus diikuti atau juga mungkin dilakukan oleh masyarakat dan juga secara keseluruhan adalah untuk penyuluh di Kementerian Agama sendiri untuk memperluaskan informasi kepada masyarakat secara umum. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Usul Abid, silakan sedikit tanggapannya untuk apa yang ingin disampaikan. Ya, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa tugas kita berat, maka kemudian kita semua orang, saya kira kita yang ada di perguruan tinggi, yang ada di kantor Kementerian Agama, yang ada di masyarakat, ada di masjid dan di semua tempat, mari kita kemudian uh, masuk ke ke apa namanya ke dunia digital ini dengan dengan berusaha sepositif mungkin uh, menggunakan semua kekuatan kita, kemampuan kita untuk seperti disampaikan tadi membuat konten-konten yang positif dan sebisa mungkin kita masuk ke ke era itu jangan juga menghindarinya karena menghindarinya justru akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin akan menggunakannya secara negatif. Baik, gitu. jangan menghindari dan juga jangan sampai tertinggal, mungkin lebih tepatnya, Bapak. Silakan Pak Ansusa mungkin sedikit uh, memberikan apa yang ingin disampaikan. Ya, uh, kalau saya melihat bahwa tadi uh, apa yang dikatakan oleh narasumber uh, tadi, ya perlu kita penguapan uh, penguatan di semua lini dan sektor. Jadi kita harus bekerjasama semua aspek. Uh, lembaga pemerintahan, baik itu masyarakat, kemudian juga LSM, ataupun juga lembaga-lembaga masyarakat lain, untuk sama-sama untuk ya, tujuan kita sama, yaitu memerangi apa namanya hal uh, dampak negatif dari uh, era digitalisasi ini, dan kemudian dengan cara apa, yaitu tadi dengan cara uh, bersama-sama, ya, uh, secara masif itu, untuk uh, dengan memperbanyak konten-konten yang positif. Jadi maksud saya adalah nilai kerjasama itu yang perlu kita tingkatkan seperti itu. Baik kerjasama antar pihak dan juga semua instansi pemerintah juga mendukung baik itu pemerintah dan juga masyarakat Betul. berkolaborasi. Terima ya. kasih Pak Ansusa dan sedikit dari Pak Zulkarnain sebagai Dekan Fakultas Dakwah Uin Jambi. Silakan Pak. Baik uh, tentunya kita di alam uh, teknologi digital sekarang ini. Internet, digitalisasi dan uh, masyarakat 5.0 penzero itu uh, juga bertujuan agar supaya produk-produk, produk-produk yang dihasilkan oleh uh, apa namanya para produser, produser barang dan lain sebagainya, informasi itu seharusnya itu juga uh, di apa? digunakan untuk kebaikan masyarakat bukannya sekedar memproduksi saja. Nah, dengan demikian uh, faktor um, apa human ya uh, manusianya perlu di, dipikirkan bukannya sekedar me, mencari keuntungan ekonomi. Nah, sebenarnya itu juga uh, dalam hal dakwah samping memang kita harus giat di dalam memasuki uh, dakwah digital ini. Ayo. satu hal yang tidak bisa kita lupakan bahwa ada yang bisa tergantikan dengan Uh, apa namanya digitalisasi tersebut ya. yaitu uh, hubungan emosional antara dai dengan masyarakat itu tidak bisa digantikan. Betul. yang kedua itu modeling ya uh, keterlaladan. tanpa itu walaupun uh, apa namanya dengan kita banyak mengeluarkan konten-konten konten apa namanya dakwah di media digital, ya. tetapi Uh, si dakinya atau Baik. orangnya itu tidak memiliki suatu kepribadian yang bisa diteladani, itu uh, dakwah itu tidak akan berjalan juga. da'inya ini juga harus di uh, mungkin persiapkan, dipersiapkan ya, kan SDM sekarang. yang yang bukan Baik. hanya paham teknologi, ya. paham uh, metode dakwah dan juga dalam tangki selamanya Baik sekali. Nah. Oke, terima kasih untuk narasumber-narasumber saya yang luar biasa kali ini. Pak Zulkarnain itu dengan Fakultas Dakwah Injambi. Jambi. Terima kasih juga Pak Ansu Saputra. Terima kasih Pak Husnul Abid. Terima kasih Pak Zefni sudah hadir di In Jambi. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan In Jambi episode kali ini dalam tantangan penyiaran Islam di era digital dan society 5.0. Intinya dalam sekian banyak hal yang sudah terjadi di antara masyarakat dan juga manusianya, Memang harus penting kita sangat sadar dengan literasi atau juga literatur yang baik dan benar, supaya era digitalisasi tetap memberikan dampak yang positif. Dan tidak lupa, era digital harus mem memanusiakan manusia. Saya Bayah Handi, sekian Injambi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.